Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabatku, para teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kali ini kami akan membahas 7 keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Seiring ilmu pengetahuan yang kian berkembang, semakin banyak fakta sains atau ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran yang secara alamiah sudah terbukti. Fenomena-fenomena alam tersebut tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara, ibadah, ketuhanan, akhlak ataupun sejarah, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Para sahabatku, kami rangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah 7 fenomena sains ilmu pengetahuan yang tercantum di dalam Al-Quran. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, fakta tentang api di dasar laut. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang telah ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahkan yang tidak rasional sekalipun. Apalagi bila kita ingin menirunya, pasti tidak akan bisa persis sama seperti apa yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya api di dalam laut. Namun, apakah benar ada api di dalam laut? Apabila kita pikir secara logika, tentu itu tidak masuk akal. Api bila kita siram dengan air, pasti akan mati. Tapi mengapa api di dalam laut yang sejatinya terdapat air yang amat sangat banyak tidak bisa memadamkan api tersebut? Subhanallah, inilah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini muncul sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap. Dan walaupun air laut itu berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api tersebut. Allah berfirman dengan fenomena kosmik unik ini, yang artinya ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Surat At-Tur ayat 6. Nabi SAW juga bersabda, tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayat Al-Quran itu telah menjelaskan struktur bumi itu sendiri. Ini terbukti dengan teori pemisahan lantai laut yang menyebabkan magma di bawah kerak bumi keluar dengan tekanan yang kuat ke permukaan di bawah laut. Pada pertengahan tahun 1990-an, dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Svagovic dan Yuri Bogdanov, bersama rekannya ilmuwan Amerika, Rona Klein, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahnya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1750 km di lepas pantai Miami. Svagovic bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung, panasnya suhu api vulkanik di dalam air tersebut ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Mereka menemukan fakta bahwa fenomena alam itu terjadi
akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung api bila di daratan. Dan kemudian mereka menemukan lebih banyak lagi gunung api aktif di bawah laut yang tersebar di seluruh lautan. Fakta yang kedua, pertemuan dua lautan. Seorang oceanographer berkebangsaan Prancis, Jacques Fesse Cousteau, telah mengungkap pertemuan dua laut yang tidak bercampur. Ia meneliti pertemuan Samudra Atlantik dan Mediterania yang tidak bercampur satu dengan yang lain. Penelitian ini dilakukannya ketika melakukan eksplorasi di bawah laut. Ia menemukan kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding yang membatasi kedua aliran air itu, ujar Cousteau. Sang ilmuwan pun mencoba mempelajari ilmu kelautan untuk memecahkan misteri tentang fenomena ganjil tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil. Ia pun menceritakan hal ganjil itu kepada seorang profesor muslim. Terkejutlah Cousteau ketika sang profesor muslim menceritakan bahwa fenomena itu telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Terpesonalah Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Kekagumannya terhadap ayat suci Al-Quran itu melebihi kekagumannya akan pemandangan laut dalam yang pernah dilihatnya. Menurut dia, mustahil jika Al-Quran disusun oleh Muhammad SAW, sebab pada zaman itu belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudra. Cousteau pun dikabarkan masuk Islam secara diam-diam atas kekagumannya pada Al-Quran yang mengungkapkan fenomena alam ini. Jacques Cousteau meninggal Rabu 25 Juni 1997. Sayangnya, dengan kerahasiaan Islamnya, banyak orang terdekatnya yang tidak tahu. Ia dikabarkan dimakamkan di Katedral Notre Dame di Paris. Para sahabatku, fakta yang ketiga, garis edar tata surya. Menurut ilmu astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720 ribu kilometer per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti bahwa matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 kilometer dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Sebagaimana komet-komet lain di alam raya, komet Halley sebagaimana terlintas di atas juga bergerak mengikuti orbit atau garis edarnya yang ditetapkan. Komet ini memiliki garis edar khusus dan bergerak mengikuti garis edar ini secara harmonis bersama-sama dengan benda-benda langit lainnya. Menurut Harun Yahya, terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet-planet dan sebagian besar planet-planet ini mempunyai bulan. Semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang dan bahkan galaksi memiliki orbit atau garis edar masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dengan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah, pencipta seluruh sekalian alam. Fenomena itu telah disebutkan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi. Padahal zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika atau astronomi modern. Dalam Al-Quran disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Disebutkan pula di dalam surah Yasin ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Menurut Al-Quran, keseluruhan alam itu dipenuhi oleh lintasan dan garis edar. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surat Al-Zariyat ayat 7. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya. Fakta yang keempat, ledakan raksasa, Big Bang. Di dalam buku Mu'jizat Al-Quran, pakar tafsir terkemuka, Habib Quraish Shihab, Al-Quran juga mengisyaratkan mengenai asal-usul alam semesta, yakni isyarat bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, tidakkah orang-orang kafir memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu yang padu, gumpalan. Kemudian kami memisahkannya dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Al-Quran memang tidak menjelaskan bagaimana terjadinya pemisahan tersebut. Tetapi apa yang dikemukakan tentang keterpaduan alam raya dalam pemisahan itu dibenarkan oleh observasi para ilmuwan. Secara padanan bahasa, kata kami merupakan perwakilan dari kehendak Allah dan campur tangan unsur ciptaannya atas perintahnya. Namun ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata aku, maka Allah menggunakan tangannya sendiri di dalam menciptakan sesuatu. Di dalam ayat di atas, Allah menggunakan padanan kami yang artinya terdapat beragam unsur yang mengiringi penciptaan tersebut. Misalnya dalam observasi Edwin Hubble pada tahun 1929 menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Hal ini merujuk pada kebenaran bahwa alam semesta itu berekspansi sebagaimana yang tertuang pada Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 47 berbunyi, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskan atau mengembangkannya. Dari sekian banyak penelitian sains dari era kontemporer hingga modern, tak ada sedikit pun yang melenceng dari apa yang diisyaratkan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan sejak masa-masa sebelumnya atau berabad-abad lalu, atau tepatnya pada 27 Oktober 632 Masehi. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan sabda yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, fakta tentang terbentuknya air hujan. Para ilmuwan menyepakati bahwa proses turunnya hujan dimulai dengan adanya pembentukan awan tebal dan dorongan angin, kondensasi. Hingga proses selanjutnya, Al-Quran telah memerinci bagaimana awan dan proses turunnya hujan berlangsung jauh sebelum sains modern menjabarkan. Al-Quran menyinggung tentang pembentukan hujan dan bagaimana peran awan di dalam surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Allah juga menurunkan butiran-butiran es bermula dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Ayat ini secara fisik bahasa sangat jelas membahas tentang sains, yakni bagaimana awan bekerja menghasilkan hujan. Adapun proses turunnya hujan dari pembentukan awan dan adanya dorongan angin sedikit demi sedikit mengiringi kawanan awan kecil menuju daerah pusat pertemuan awal. Pakar tafsir terkemuka, Kiai Haji Quraish Shihab dalam buku Mu'jizat Al-Quran menjelaskan bahwa kata awan yang dimaksud dalam penggalan kalimat tersebut berarti awan tebal, seperti pada umumnya diketahui dunia sains modern. Sebab seperti umumnya diketahui dalam dunia sains modern, awan pun memiliki beragam kriteria seperti awan cumulus dan awan cumulonimbus. Dalam proses pembentukan hujan, angin berfungsi mengumpulkan bagian-bagian awan tersebut. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami mengutus meniupkan angin untuk mengawinkan, maka kami turunkan dari langit hujan, dan sekali-sekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Kiai Haji Quraish Shihab membeberkan bahwa kata mengumpulkan dalam ayat An-Nur tidak sama dengan maksud yang ditafsirkan oleh kata mengawinkan dalam surah Al-Hijr, karena terdapat perbedaan bahasa Arab dengan Indonesia yang cukup berbeda, sehingga kedua kata itu memiliki arti sendiri-sendiri sesuai dengan kalimat yang menyertainya. Perbedaan kalimat tersebut kemudian mengisyaratkan bahwa
adanya awan positif dan awan negatif yang dapat digabung oleh angin sehingga dapat menurunkan hujan. Tanpa keberadaan keduanya, maka hujan tak akan turun. Dalam sains, dikenal bahwa proses pengarakan awan tebal terkadang memakan waktu beberapa jam, sedangkan proses konvergensi dan akumulasi membutuhkan waktu yang lebih singkat atau kurang dari 1 jam. Setelah daya angkat awan melemah, terjadilah tindih-menindih mengakibatkan pembentukan kawasan-kawasan lemah pada awan sehingga tidak mampu lagi membawa tindihan tersebut. Maka begitulah hujan turun atas kuasa Allah dengan segenap pasukan alam semesta yang diperintahkannya keluar dari celah-celah tindihan awan tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nur di atas. Fakta keenam, sungai dasar laut. Suatu hari, seorang ahli kelautan bernama Jacques Yves Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia terkejut dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di dalam air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Cousteau kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak, ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida, tapi tampak seperti sungai. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar? Sungguh, sekitar abad 14 lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tembus. Fakta yang ketujuh, sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gold akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran surah Al-Qiyamah ayat 3. Masih begitu banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan jarang kita ketahui sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Demikianlah kajian singkat ini. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.